Wakil Gubernur Sulawesi Selatan menjalani vaksin tahap kedua di Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Makassar. Sebelum penyuntikan vaksin, Andi Sudirman Sulaiman menjalani screening atau anamnesia, serta pemeriksaan fisik untuk melihat dan mengidentifikasi kondisi kesehatan. Usai divaksin dan dilakukan pencatatan, serta observasi selama 30 menit, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan tidak merasakan ada gejala lain. Ia pun menghimbau masyarakat agar tidak takut divaksin dan mengakses informasi mengenai vaksin langsung pada ahlinya atau instansi yang terkait. Apa ada sesuatu yang dirasakan pada setelah vaksin kemarin? Itu saja, pegel saja bagian yang disuntik sekitarnya sedikit. Sama rasanya pada dengan yang pertama. Vaksin tahap kedua juga dilakukan oleh Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartika, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Haironi. Di Sulawesi Selatan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan bertahap. Di bulan Januari digelar di 3 daerah, yakni Makassar, Goa, dan Maros, dan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar.